Let's go! Norway! This night's almost over. Paris! Let's make last forever! Forever and ever! Let's make this 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 last forever! Wow! Sampai nanti hari ini! Selamat datang di Musik! Musik everything. Tuh kan berlebihan sih Anda, jadinya Anda terlalu sepuh kan umurnya. Kamu kan lahir di tahun 1431 sebelum Masehi. Aduh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Soibul Muting. Soibul Muting berantem. Hai, berada. Berada. Udah dua kali ya, gue perhatiin tuh. Dipakai itu berantem. Udah gak lucu lagi ya. Besok-besok minggu depan gue ganti lagi, bukan berantem lagi. Apa tuh? Apa nih dari sekarang? Beradab. Bagus. Bagus. Wow. Karena penonton kita kan semuanya pasti beradab semua ya. Iya. Tidak ada yang tidak beradab. Insya Allah lah ya. Betul. Dan seperti biasa, Musik Everything ditemenin sama Gifar dan juga Arkan. Ya. Eh, dan kita bakal bahas musik-musik yang Yoi pokoknya mah. Parah. Nyoi ya. Musiknya nyoi. Nyoi. Tes. Enggak. Kalau kemarin kita bahas apa sih? Kemarin rayuan maut. Rayuan maut. Musik rayuan maut di masa pandemi. Enggak juga. Enggak juga. Bapak kamu corona ya. Bapak kamu panitia bansos ya. Bisa kali ceban-cebannya. Aduh. Eh tadi kan kita nyanyi lagu First Date ya. Betul. Dari Blink 182. Anjay. Dan sore ini kita bakal ditemenin ya, enggak sendiri ya. Kita enggak sebenarnya berdua dong. Oh iya enggak berdua kita. Berdua. Kita kedatangan tamu dari First Date ya. Yoi. Yang udah liat flyer pasti udah tahu ya. Iyalah, harusnya udah tahu. Sebelah kita tuh First Date kayak ditampil di flyernya kayak ini tuh, kayak apa? Kayak flyer Smackdown tau enggak sih lu 3-2. 3-2 ya? Iya, tag team gitu. Gila. Gue bersemangat sekali hari ini. Yuh panas ya Allah, beneran ini mah panas gue. Kalau kemarin kan, balik lagi, kemarin ngomongin rayon maut, sekarang kita ngomongin pang bikin happy. Pang bikin happy. Nah, pang apa yang bikin happy? Apa nih? Panggung dangdut ya. Bikin happy kan panggung dangdut. Boleh ya. Pang apa yang bikin happy? Lo sekarang enak aja nembak ke gue doang lo. Pang kas rambut ya kan kalau bagus happy. Kalau bagus bikin happy. Kok gue keringetan banget masya Allah di kamera. abis kelas meeting bang. Iya. Aduh. Hey ada tisu nggak sih? Hey kok pada ngobrol sini. Hey biarin gitu terusnya kan kamera ini. Nggak seneng nih orang pada ngobrol orang lagi syuting juga. Apa sih? Kita kan ngomongin pang ya. Yeah. Kita kasih tahu dulu kali. Sebenarnya pang tuh dulunya kayak apa gitu? Sejarah pang. Sejarahnya ya. Lu tahu enggak? Yang gua tahu sejarah pang tuh dulu muncul di Inggris. Cuy, di Inggris pada tahun 70-an waktu itu. Ah, emang bener. Gua kan tadi searching di Wikipedia. Daripada gitu salah-salah ngomong mending kita panggil aja anak pang beneran nih. Anak pangnya. Iya. Nah, nih ada udah ada band dari First Date. Yoi, kita sambutnya pakai lagu First Date lagi. Oke. Okay. Let's go. Don't wait. This night almost over. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Ah, gua rebahan aja lah. Ya. Gua di tengah dong. Yoi, enggak apa-apa. Ini gitar taruh mana ya? Malu soalnya ada anak band beneran. Enggak bisa malu. Taruh warung depan aja. Selamat kabar ya, Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi gimana tadi kita penampilan nyanyiin First Date oke ya? Oke lah. Musikalisasi. Udah cocok jadi ini belum musisi belum kira-kira? Apa? Udah cocok jadi musisi belum kira-kira? Cocok. Kita berdua. Eh, lu duduknya kesono kata panitia. Oh iya. Nyamping. Gimana sih? Nah, begitu. Kok bener gini dong, Moe. Eh, kita kenalan dulu kali ya. Boleh ya kenalan. So asik. Tapi kayaknya gua agak aneh aja kalau disuruh kenalan ya. Lu takut para penonton belum pada tahu. Oh okay. Iya, gitu ya kan. Iya. Dari Sudi, boleh. Gue Ziko.
apa ya, gue kalau misalkan mau dibilang vokalis, mungkin iya juga sih. Iya lah, kan nyanyi, vokalis biasanya kalau nyanyi. Siapa nama lo? Gue Agung. Oh, Agung. Megang apa? Bass. Bass ya, Mbak. Megang mic aja. Oh, megang mic. Bang Agung temennya Givar ya? Bukan. Jangan gitu. Temen Agus. Oh, temen Agus. Temen Agus. Kenalan di mana, Bang? Kenal di jalan. Hah? Kenal di jalan. Wow. Nemu. Wow. Wah, katanya Agus nih ini ya. Ayo uang 2 ribuan. Iya. Nanti itu nato di Agus. Iya. Tatonya gambar apa waktu itu, Gus? Ikan asin. Wow, peda. Ikan peda. Iwak bandeng. Berarti kalau lihat ikan peda itu berarti Bang Agung ya. Bang Agung nih gitu. Ay, wah nih kan. Bercanda emang, bercanda. Gak apa-apa. Takut, langsung takut. Anak pang, bro. Iya, tapi kita... Saya kan anak jazz. Oh, anak jazz. Honda ya, Honda jazz. Iya, iya. Udah lanjut aja. Kita kan ngobrolin pang nih, Sebentar dulu. Apa nih? Ini kan kebetulan kan emang kan kita yang datang cuma berdua nih. Oh, ya. Oh iya benar. Enggak, gua kira emang konsepnya kayak Tito gitu. Agak keren dan nih kita. MGM ya. Jangan Tito dia lu banget ya. Iya, Tito. Oh, emang harusnya ada berapa personil? Kata gua Afi. Sebenarnya personilnya yang saat ini masih itu ada 3 orang. Cuman karena yang satu lagi berhalangan, jadi ya kebetulan cuman gue sama Agung yang bisa datang ke sini. Iya sih. Jadi lagi berhalangan lagi nggak bisa sholat gitu. Lagi PMS sama ya, moodnya kan jelek. Oh, jadi nggak bisa ya. Tonton kita tanya apaan sih nanya mulut. Jadi gitu, ya kan. Bener. Enak gue. Itu mereka berantem lagi gimana? Iya bener. Jadi acara MMA ini bukan sekedar itu lagi. Itu berarti gitar ya? Gitar. Siapa namanya? Ardi. Ardi. Iya. Lu bukannya temennya Ardi? Hah? Lu? Temen Ardi. Gak ada orangnya aja ngaku lu. Temen ini pas SD waktu itu. Oh, SD mana? Hah? SD mana nih? Itu Al Kafirun apa ya waktu itu namanya? Astagfirun. Emang ada? Ada. Ada, muridnya cuma dia doang. Pas berdua. Pas sekolahnya Haji Kafir ya? Emang masih ada Haji Kafir? Katanya masih. Oh, Haji Kafir tuh yang jualan... Jangkrik. Iya. Ya. Sama Mang Samin. Iya, Mang Samin. Betul. Jangkrik. Kita nih kayak udah temenan lama ya, iya. Udah lama enggak ketemu itu. Iya. Sebenarnya sih kalau gua ngeliat itu kayak ngeliat siapa? Ada. Legenda. Legenda. Motor. Bisa dibilang orang yang berpengaruh juga buat gua. Wow. Sangat berpengaruh. Wah, sangat coba kira-kira. Vokalis mantan vokalis Killing Me Inside. Bukan anjir. Onad. Oh, Onad. Yeah. Onad itu kalau enggak salah James itu ya? Onad banget lu, Far. Parah. Onad banget. Onad banget. Jadi kita ngomongin pang nih. Kan judulnya pang bikin happy. Sebenarnya pang tuh awalnya gimana sih kalau menurut AAA nih? Kalau mau dibilang tahu banget soal pang, mungkin gue nggak terlalu, banyak juga ya tahu ya. Mungkin wawasan musik gue juga mungkin nggak terlalu banyak. Tapi influence gue ya terutama First Date yang pasti ya, itu udah pasti arahnya lebih ke Blink 182 ya kan, terus ada Rufio terus Newfound Glory masuk, Newfound Glory masuk, terus MXPX juga ya. Kalau misalkan Indonesia punyanya tuh ada Crosshead. Siapa lah yang gak tau Crosshead? Itu zaman gue sih maksudnya sebenarnya. Zaman gue juga tahu ya Crosshead mah. Nggak tahu saya waktu itu masih SD banget waktu itu. Oh, kamu jadi kurang tahu lagu-lagu saya kan lagu-lagunya waktu itu apa? Bang Bingbung, yuk kita nabung. Ya, saya kan kelahiran 2005 kan jadi kurang tahu. Padahal Bang Bingbung 2005. Iya, mungkin sih sebenarnya. Bohong aja percayalah. Iya, bohong aja gue percaya kok. Jadi berarti pertama kali terinfluence punk tuh dari band-band itu ya? Yes, salah satunya. Bukan salah satunya, emang iya sih. Iya. Karena menurut gua punk itu kayaknya bebas aja gitu. Kita mengekspresikan ya, ekspresiin apa yang kita bisa ya kita lakuin aja gitu. Kalau di punk itu kayaknya lebih ke enggak harus ada aturan ini itu ini. Soalnya kalau misalnya kita bahas kan kalau kita ngeband biasanya ada konsepnya ini. Kalau punk ini menurut gua kayak lebih ke feel-nya kita dapetnya di mana gitu tuh. Oh iya benar. Yang penting apa soul kali ya kalau mainnya. Karena yang gua tahu ideologi punk juga do it yourself itu katanya. Enggak juga. DIY. Oh, DIY. Iya, yeah, yang DIY itu. Kalau menurut AA gimana? Sama studio aja sih. Ini? Sebenernya keren. Sebenernya keren. Udah. Makasih. Enggak. Gua ngerasa
beneran asli, ini kopiannya banget ya pasti. Iya. Asli ini replika beneran, ya. Dari sosok seseorang. Enggak ya. Mau menurut asli pang tuh sama. Oh, sama, ya? Sama aja sih intinya mah. Tentang kebebasan lah. Kebebasannya. Kan kalau menurut tapi sejarah, gua kebebasan dalam musiknya. Iya. Bebas ya mau. Gimana ngomongin sejarah? Gimana sejarah Majapahit? Kan dari Inggris ya katanya ya. Itu pergerakan tuh. Ya. Tapi ramenya di Amerika. Ramenya di Amerika. Yoi. Karena di Amerika itu banyak juga. Betul. Iya, benar. Ya kan? Banyak ada, jenisnya ya. Iya, banyak jenisnya. Kalau enggak cuman ada enggak cuma punk melodic, ada punk rock, ability, ya kan ada ska, ska juga bisa ada punk juga. Iya. Ada beberapa yang memang sebenarnya ya karena punk ini bebas, jadi pas kita mau bikin lah apa namanya mau ekspresinya tuh ya memang gimana enaknya kita gitu, soul-nya gimana kita. Benar. Sebenarnya agak berat juga sih kalau kita ngomongin punk karena punk yang sekarang itu emang rata-rata banyak yang menyimpang juga sih. Iya, benar. Menyimpang. Iya benar, menyimpang. Jadi enggak pakai PANG ya. Iya. PUNK jadi. Menyimpang. Menyimpang. Kalau Indonesia menyimpun, Kak. Menyimpun, Kak. Menyimpun, Kak. Iya, deh. Ya, kita nanti bakal lanjut-lanjut lagi ya ngobrolnya. Soalnya udah break. Ini suruh panitia. Buru-buru amat sih. Tahu. Mana sih panitia, padahal kita pengen ngobrol terus. Iya. Ini sebenarnya gue pengen nanya nanti punk tuh ada yang bikin happy gak sih? Kan kita tahu kan punk perlawanan gitu ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Gak juga. Ya. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue ya. Tapi tahan jangan dijawab dulu nanti aja. Jadi segmen 2 aja. Iya. Segmen 2 ya. Biar kita lebih tahu gimana band-nya. Tahu dulu kita tanya dulu. Apa? Ini bakal perform lagu. Boleh. Sekarang nih, ya. Apa nanti di cut kedua aja? Lusa aja kali. Lusa berikan kali. Aku bicara kalau aku bicara. Emang udah bungkus program kita? Enggak. Kata lu udah gak ada? Bukan Senin kan program kita, bukan lusa. Oh iya lusa. Kok? Oh iya. Mana sih? Sorry. Head. Ini mau perform lagu apa nih? Iya pastinya karena kita mau promo juga ya, kan pasti pasti lagu kita juga sih. Pasti lagu promo ya? Betul. Ini gitaris siapa mulai? Main lagi kan Pak Agung. Gua yang main. Saya gitarin. Tapi enggak usah yang main gitar kan saya cuma mau bang. Pakai pick enggak? Enggak usah. Oke. So Ibu Moting. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama First Date ya. Bang, mic-nya, Bang. Oh, iya. Break dulu kan ini. Nyanyi langsung ini. Beres. Nyanyi langsung nanti. Oke, break dulu. Enggak, nyanyi aja. Yuk. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, pokoknya jangan kemana-mana. Langsung ini aja. Kita saksikan dulu penampilan dari First Date yang akan menyanyikan lagu sendiri. Judulnya apa? Penakluk Jalanan. Ini Penakluk Jalanan. Penakluk Jalanan. Yush. Tetap di Motek Music Everything. Silakan First Date. Tunggangiku
lewati batas kecepatan, pastikan sudut garis finish kau dapatkan, tancap gas penuh nyali, berpacu dengan gagah berani. Lewati batas kecepatan, pastikan sudut garis finish kau dapatkan, tancap gas penuh nyali, berpacu dengan gagah berani. Lewati batas kecepatan, pastikan sudut garis finish kau dapatkan, tancap gas penuh nyali, berpacu dengan gagah berani. Lewati batas kecepatan, pastikan sudut garis finish kau dapatkan. Kami dari Mantra, marginal tradisi merajut kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. The time to listen to me whine about nothing and everything at once. I am one of those melodramatic fools
neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself blow creeps. Hey! Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up, and I just paranoid. Forget us now. I went to a street. Gue gak usah disini berarti. Nah tadi kan kita bahas sejarah soal punk. Terus kan tadi lu bilang apa? Punk tuh sebenarnya ada gak sih yang bikin yang bikin happy? Gitu. Karena kan dilihat dari sejarah punk ini kan tentang soal perlawanan politik pada saat itu, yes, ya kan. Tuh. Nah kalau buat si punk yang bikin happy sendiri, kayak misalkan punk dalam percintaan, kayak netral sendiri kan banyak juga tuh. Iya. Ya kan itu netral punk juga tuh, bikin lirik-liriknya yang soal percintaan lah gitu. Jadi mungkin dibikin happy gitu ya. Dan menurut First Date sendiri, punk yang bikin happy itu yang seperti apa? Kalau menurut gue ya, tapi enggak, ini sih sebenarnya kita nggak bicara punk juga sih. Hmm. Kita bicara yang namanya musik ya. Oke. Okay. Kan kita ngeluarin, apa kita ekspresiin apa yang ada di diri kita ya dengan apa adanya gitu. Ya ini termasuk salah satunya punk. Ya. Punk ini kita bisa ekspresiin gitu tuh dengan misalnya kita ya sebenarnya punk juga nggak kalau misalkan gue bilang bikin happy, yang namanya musik pasti bikin happy. Oh, benar. Ya. Kalau menurut gue benar musik bener. Itu pasti bikin happy. Nah punk mungkin salah satu genre yang bisa dibilang bebas gitu tuh. Jadi pas kita lagi senang, kita mau ngomong apa di lagu itu ya suka-suka kita aja. Betul. Ya, karena emang kita lihat sendiri banyak juga lirik-lirik punk tuh yang ada yang nyeleneh mungkin ya. Hah? Bisa ada yang nyeleneh mungkin. Banyak banget. Iya bener ya. Banyak banget. Justru emang biasanya dari sejarahnya juga kenapa bisa kayak gitu ya, bener tadi ya. Dari luapan dari hati, yes. Kan itu juga apa namanya? Dari sejarahnya juga itu dulu tentang perlawanan yang apa? Oh ini gila. Nama panjang kamu Arkan Wikipedia. Sejarawan lawan Belanda gimana? Bagus. Nah itu dia gitu lah. Jadi emang liriknya tuh lebih ke arah kata provokatif juga. Iya. Ini tapi setuju nggak sih kalau kayak apa ya? Pak popang tuh disebut kayak pang yang cengeng gitu, yang cheesy. Pang rapo. Kalau versi kita saat ini yang namanya popang apa pang yang katanya cengeng itu ya pang rapuh kita bilangnya. Ya bilangnya pang rapuh. Bilangnya pang rapuh. Kalau versi kita yeah. Apa? Kan temen gue lagi rapuh nih. Oh. Nah, temen gue nih lagi rapuh gitu. Satu-satunya personil yang sampai sekarang enggak tahu jundrungannya mau apa hidupnya. Asli. Bagus. Itu pang sebenarnya kayaknya. Kuliah udah ya, yeah. Lulus. Kerja udah. Iya yeah, kan? Cuma satu. Apa nih? Nikah. Nikah.
Ini sekalian kita langsung cari jodoh aja di sini ya kan? Iya, boleh. Bener, siapa tau ada penonton gitu nih. Namanya Agung nih. Kerja di mana? Enggak, jangan Instagramnya. Oh, Instagramnya langsung. Instagramnya apa? RSJP Agung. Ini kasih tahu bener. Kan dia nanya. Sumpah, gua agak menyesal sih ngomong kayak gitu. Kenapa lo promo aja? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gue merasa bahwa gua pasar gua menurun di sini saat jatuhnya. Tapi tenang kok, guys, kalau ada yang mau iya enggak apa-apa. Iya, enggak. Kita juga lagi jomblo kali. Jomblo. Harus gua bahas. Ya. Udah enggak jomblo. Berarti kan kalau gitu jawabannya berarti udah enggak jomblo. Oh iya, kita bahas pang lagi ya. Nah, kok ngomong jomblo lagi nih? Iya, jomblo. Beda katanya ya. Iya. Jomblo kecil. Kecil. Gua balik lagi ke pang. Iya. Enggak sih, sebenarnya gua pengen nanya soal first date dulu nih. Kan dari tadi kita belum ngomong. Harusnya tadi tahu di awal. Harusnya. Ah, lupa. Biasaan. Padahal udah bikin. Maaf, Pak Duka. Kenapa ngomong? Oh iya. Gua kita malah ngat. Iya, iya. Iya, gua ngat kalian berdua tuh kayak ini, kayak acara yang zaman gua SD tuh kan. Benteng Takeshi. Ah, salah digeplok. Bodoh sekali kamu. Eh, maaf yang mulia. Maaf yang mulia. Itu tuh sering gua datang. Gua dulu sampai kabur mau ngaji gara-gara mau nonton itu doang. Eh, sejak dulu gitu tuh. Kalau itu sangat berbakti sekali, sangat jauh. Dosa banget. Soleh banget. Tapi walaupun pernah kabur waktu ngaji ya, katanya dengar kabar kalau Aji ini fun fact-nya pernah juara ngaji waktu itu di kompleknya ya. Bener, enggak sih sebenarnya. Oh, lebih tepatnya ke juara azan pernah. Oh, juara azan. Ya walaupun enggak ngaji azan lah ya. Dari berapa peserta? Dari 3 peserta. Dan itu pesertanya yang lainnya masih kecil-kecil, gede-gede sendiri itu. Jadi juara ya. Yang duanya azannya jadi komat tuh. Iya. Yang tengah-tengah jadi kode komat nih soalnya. Salah. Dia pas lagi azan, Allah Akbar, Allah Somad. Nah, itu yang salah. Tapi menang loh. Jago. Nah, kita ngomongin first date-nya nih ya. Iya, ngomongin first date-nya. Kalau buat first date sendiri ini udah dari kapan sih sebenarnya? Aduh, kalau gue mau bahas first date sebenarnya, first date ini... Emang ada yang sebohongnya gitu? Bukan. Karena first date ini bisa dibilang ya, mungkin karena kita sibuk sama kesibukan masing-masing ya. Ya, kembali lagi ke pang ya. Maksudnya, gue nge-band, ya gue pribadi ya sebenarnya. Yang lain juga sama sih pasti. Karena kalau gue pribadi ya jujur gue nge-band ya karena emang gue suka, ini hobi gue. Kalaupun emang ada... main ya anggap lah itu kayak ya gue ngutarain apa aja yang gue sampein aja gitu, gue nyanyi aja itu karena gue suka nyanyi gitu tuh, karena gue suka ngeband, gue suka musik gitu, yang pasti sih itu. Tapi kalau misalnya dibilang serius juga sih serius gitu. Tapi ya emang seriusnya kadang orang serius kan beda-beda ya. Ya, kadang ya. Gini loh, kadang kita suka hari ini gue mau pokoknya beres gitu kan, gue fokus buat ngeband aja gitu. Tapi kadang kita juga malah lebih lari ke gue masih punya kesibukan yang lain juga. Itu sih susah memang ini ribetnya kalau kita ngeband. Betul, itu doang yang ribetnya kalau kita ngeband. Kalau misalkan mau dibilang kapannya first date ini tahun berapa ya? Sekarang 2021. Iya. First date itu 2003 ya? Wah, oh, gila, tua banget gue. 2007. 2007 first date itu benar-benar lahir 2007. 2007 lahirnya tuh ya. Dulu gue tahu dulu namanya first date on my bed kan. Yes. Soalnya dulu manajernya abang lu kan. Bukan. Jadi tahu. Stikernya ada di rumah gue. Oh. Ya kan abang lu yang bikin. Tuh, gimana sih? Lu first date mania, bro. Wah. Wow. Enggak, bukan itu. Apa nama first friend? Lu gimana? First date ligan. Mania. First date ligan. Lu kira mancing. Mancing mania. First date ligan. Itu acara lain. First date! First date! First date! Flair ya. Flair. Casual. 2007 berarti ya? 2007. Dari zaman gua kelas 1 SMA. Oh. Ya. Nah, itu benar tadi lo bilang. First date pertama kali keluar itu namanya first date on my bed. Terus, cuman ada ganti nama berarti tahun berapa? Ganti nama fix itu benar-benar ganti nama itu 2011. 2011. Ingat banget gua 2011. Ada cerita enggak sih ya kenapa itu diganti nama jadi first date aja? Sebenarnya enggak, iya dipotong lah pasti ya. Potong. Oh. Satu mungkin karena memang waktu itu pasarnya lagi enggak di gigs.
gak mungkin dong kita ngeband First Date on My Bed. Oh, iya, oh kepanjangan gitu ya. Oh iya. On my bed. Oh iya, lupa. Bukan on bad ya, bed. Bed. Di tempat ini gitu ya. Di tempat. Jadi kan gak enak juga gitu tuh. Maksudnya, ya sebenarnya sih, kalau mau dibilang, ya kalau buat orang-orang yang udah ini sih, yang nggak negatif sih pasti ya biasa aja. Biasa, ngobrol kan bisa. First Date on My Bed, ya kan. Iya kan emang kalau misalkan kita ngobrol di bed, kenapa? Ya, kenapa? Gitu, ya kan? Sambil curhat. Betul. Ya, nah, curhat muncrat. Cemburunya. Iya. Muncrat. Iya. Mungkin dia lagi minum ngobrol gitu, jadi muncrat gitu. Di sambil muting kalau misalkan lagi ngobrol sama kawan di kasur. Jangan sambil minum ya. Iya. Muter-muteran tuh gak baik. Tapi sebenarnya kalau kasur sekarang gak cuma di kamar kan sekarang kan. Wih bener. Iya gak sih? Di ruang tamu juga kan ada kasur. Iya gak sih? Jadi kan dia sambil ngomong. Sambil nonton. Sambil nonton. Bener. Positif aja dong. Bener. Sebenarnya gak masuk tapi gue paksain. Gak apa-apa. Mau ditambah lagi nih di dapur nih. Kita positif anaknya. Positif banget. Parah. Nah, jadi udah dari 2007 lalu nih ya, First Date. 2007. 2011 kan jadi namanya First Date. Lagunya ada apa aja? Lagunya dari dulu banget. Gua tahu tuh lagunya tadi. Ini gua mau bahasnya First Date on My Bed apa First Date? Dari First Date on My Bed sampai First Date nih. Dari First Date on My Bed, boleh. Dari First Date on My Bed. Ah, inilah sekali-kali jelasin. First Date on My Bed. Yang lo inget, lo pasti lupa. Lagu-lagunya? Iya. Tahu lah. Apa nih, ada apa aja coba? Ada Terkekang. Pertama. Pertama banget dari lagu itu. Terkekang. Ada It. Nanti itu belum. Ada Bebas Terlepas. Bebas Terlepas. BT. BT. Enggak, itu gua aja. Abis itu yang dua itu yang di net. Itu terakhir. Ih, enggak dong. First Date on My Bed. Ada Sakit Yang Terpendam. Oh iya, itu terpendam. Gua lupa. Itu kan gua yang lupa. Ada apa lagi ya? Apa lagi? Yang itu yang... Ada yang bahasa Inggrisnya 3 huruf. Apa tuh? ASS. Assalamualaikum. Oh, iya iya iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Lagi juga sama. Liriknya bahasa Inggris, judulnya pun bahasa Inggris. Tapi agak sensor juga. Sensor. Dua huruf lah, M dan L udah itu. Oh, itu udah disebutin. Oh, sorry. Enggak apa-apa. M L. Itu lagu tentang ukuran baju. Ukuran baju. Ukurannya yang M apa yang L? Waktu itu bikin lagunya ya. Karena ya, bingung ya. Ini abangnya ya. Waktu itu bikin lagunya itu ya lagi lurus orangnya gitu. Lagi lurus. Lurus. Oh iya. Saya mengerti. Paham lah. Saya mengerti. Ya kan kalau lagi ukur baju pasti lurus. Iya. Kalau mau tambah miring nantinya. Tengah sebelah bagaimana? Iya. Bisa aja kalian bisa. Saya sekali lagi digonggong. Bagus. Ini acara apa sebenarnya? Tapi kalau lagu yang apa? Apa? Penakluk Jalanan tuh? Penakluk Jalan itu kayaknya ini ketika udah berubah. Ketika udah berubah. Iya. Anak udah bersih. Wow. Iya. Bersih kan. Ketika udah berubah jadi First Date sih itu, baru Penakluk Jalan. Iya. Itu 2011. Iya, 2011. Ada 2011. Ada Penakluk Jalan, ada Forever. Ada Pergi Menghilang. Ada Jadikan Nyata. Apa lagi ya? Ada Tiffany. Perdamaian. Nah, ada Tiffany. Oh, sama Tiffany. Penantian. Nah, Tiffany itu apa? Jelasin aja. Iya, apa? Itu. Boleh? Jadi Tiffany. Lagu Tiffany itu gua buat 2010 menjelang 2011 sih. Mm-hmm. Nah, ya emang waktu itu guanya lagi lah. Lagi jurus. Lagi biola. Lagi pengen apa ya? Menggaet seseorang. Bukan. Lebih tepatnya malah ngajakin kawin sih sebenernya. Iya sih, waktu itu ya. Kawin juga bisa romantis itu. Bro, berarti. Iya. Nah, berarti ini yang bikin happy. Terus, dulu, anak Pen itu banyak pacarnya. Iya sih, emang sampai sekarang. Nih. Boleh, yang nomor 3, pacar, apa ceritain. Makanya pas gue bilang, kali ini gue bilang ada Pang Rapu, ya ada di dia. Mungkin karma ya. Representasi ya. Yang paling jelas gitu ya, Pang Rapu. Pang Rapu itu. Itu lagu-lagu First Date bisa didengerin di mana? Mungkin di YouTube ada beberapa ya. Oke. Okay. Ada beberapa, karena memang, karena kita juga ibaratnya baru nongol lagi ya, setelah kita vakum kemarin. Generasi apa sih namanya? Apa ya namanya? Comeback! Nah, comeback.
Reborn. Ya, bagus tahu Pastet Reborn. Enggak kena. Kayak padi lu. Iya, bener kayak padi lu. Iya kan? Asli. Itu ya mungkin kita juga belum fokus ke itu, tapi ada beberapa sih lagu First Date yang udah memang di rilis di digital. Di YouTube lah, kita baru upload di YouTube dan YouTube. Di Pure Volume tuh ada tuh yang kalau dulu Pure Volume, iya. Pure Volume, terus apa sih namanya? Reverbnation, Reverbnation ya kan? Dulu. Dulu. Tapi masih ada kok Di Pure Volume masih ada. Pure Volume masih ada ya? Tancap gas menunya itu masih ada. Iya, iya teman. Kalau apal tuh. Ya, iyalah. Itu tripsi dari lagu A sendiri waktu dulu jadi anak motor ceritanya. Bisa jadi. Bisa dibilang gitu. Joki. Enggak joki mah, cowok yang motor gue bikin drag. Pak polisi ini, Pak. Iya benar. Pak polisi. Udah enggak ada motor, juga mana gila. Iya. Benar, motornya pun udah enggak ada. Udah kapan tahu gitu. Tapi memang itu waktu zaman-zaman itu nyusahin banget sumpah. Oh, nyusahin. Asli. Woi, latihan. Nanti dulu gue lagi ngurusin motor. Woi. Jadi mekaniknya gitu ceritanya gitu. Nah, kalau gue waktu itu pas gue bikin lagu yang kemarin itu, kebalik. Woi, latihan. Nanti dulu bro, gue lagi ngapel. Kalau sekarang gue lagi bucin. Bucin. Nah, kebalik sekarang ini. Oh, sekarang lagi bucin ini. Oh iya, ini. Makanya rapuh. Ini bucin. Lo juga bucin. Tapi gak apa-apa, bucin tuh enak sih. Bucin. Apa enaknya? Ntar juga kalian pada merasakan bucin pada saat. Pada saatnya. Iya. Tapi ini ada requestan nih. Dari siapa? Di YouTube ya. Dari YouTube streaming kita ada dari Elvina, request lagunya J-Rock ceria. Ini pacarnya Agus ya, Elvina ya? Gue cewek lu ya, Gus ya? Gus! Gus! Masa dikasih tahu sih? Agus. Apa? Masa dikasih tahu? Ya siapa tahu bukan Elvina, Elvina mana? Oh iya bener. Siapa tuh merek mobil? Iya, Elvin. Apa nih? Evalia, iya Evalia itu. Livina. Livina ya? Ada Evalia. Evalia juga ada, iya bener. Tapi kalau nggak salah Evalia tuh anaknya si Sophia Lacuba sih. Eva Celia. Ayo siapa lagi? Udah cukup. Apa sampai tahu sampai pusing tuh. Iya tuh Ras Muhammad ya. Mikir, ini apa sih ini apa sih ini ngomongin apa sih? Ya Allah. Ini acara apa? Rambutnya sampai lurus lagi loh kalau gimbal. Ini requestnya kita nyanyiin sekarang aja nih. Ceria. Ih, nanti aja sih pas mau break lah. Ih, lu gimana ada yang request sama aku? Ganteng ya. Pakai ini, pakai ini. Gimana sih kuncinya gimana sih? Enggak tahu. Apa gua? Nanti aja ya. Nanti kita cari dulu liriknya. Kita klik dulu ya. Datang ke Sultan TV aja langsung sini nanti gue nyanyiin ya. Iya benar. Semoga belum dapat pacar lah. Kalau semoga nggak punya pacar gitu masih sekarang. Siapa tuh dengan gue nyanyi nanti. Enggak buat dari pacar gue gitu. Iya. Oke, kita harus break ya, Panitia ya, bener ya? Iya. Iya. Tapi sebelum break ada penampilan lagi dari First Date. Dari First Date. Siapa? Boleh, siap. Jadi lagu Fresh lagi nih ya, kira-kira. Lagu Fresh lagi. Ini gue mau bawain lagu ini salah satu lagu yang gue recycle juga di bulan di tahun ini gitu. Lagu pertamanya si Fresh Dead keluar 2007. Terkekang. Kita dengarkan ya lagu pertama. Siapa nih yang main gue? Lu aja. Gue. Lu bisa. Sekali-sekali. Enggak. Biar ada kerjanya. Oke, so ya buat nanti kita balik lagi. Ya. Saya tun terus. Jangan lupa muting ya. Jangan lupa muting. Ini kencengin volumenya. Volumenya gede. Iya, jangan lupa. Naikin mana nih? Ini. Langsung aja nih. Silakan First Date terkekang. Tua kenapa? Terkekang di sini hidupku dengan waktu yang takkan berakhir. Kuning mana tuner?
Oke. Okay. Mulai nih. Sendiri sekarang COVID sudah makin merajalela. Makin banyak lah kasusnya ya di kota Serang, jadi rajanya sampai jelala. Akhirnya jadi banyak kasusnya COVID-nya. Iya, jadi banyak. Kemarin ada COVID yang membobol warung. Ah, itu maling anjir. Kasusnya banyak macam-macam. Jadi biasanya tukang TV ini banyak banget penontonnya. Sekarang cuma ada berapa? 1 2 4. 4 itu juga itu juga kru. Tadi ke kru sambil menonton kita gitu sambil mau nggak mau kalau kru sistemnya mau nggak mau baru sebenarnya agak bete jadinya. Iya. Ini acara apa sih? Lah ya udah lah ya. Cepetan beresin. Yang penting mah duitnya aja lah kamu. Daripada di rumah aja, gimana ada kerjaan ada orang tua. Mana tahu dapat kerjaan yang lain nih. Ada yang mau resign katanya tahun depan. Apa sih? Udah kesel. Apa sih? Harusnya ini makin liar ya omongan. Kemana-mana kena. Iya. Udah kita bahas lagi tadi. Gue pengen nanya-nanya soal lagu terkekang nih. Lagu terkekang tuh kan lagu pertama kalian nih. Itu diciptainnya sama siapa? Terus tentang apa sih sebenarnya? Maksudnya apakah pertanyaan standar nih? Maksudnya apakah itu dari pengalaman pribadi? Wah, wajar. Iya kan? Iya, boleh Agung dijawab. Iya, biar dilempar. Dilempar. Jadi lagu terkekang itu ditulisnya, dibuatnya bareng-bareng. Oke. Okay. Dari mulai liriknya sampai aransemen musiknya juga itu bareng-bareng. Itu SMA ya kan? Itu SMA. Pas satu. Perjuangannya cukup berat lumayan. Apa kenapa? Perjuangan. Dari mati lampu lah, segala macam lah. Pas lagi bikinnya. Lagi bikinnya. Rumah jadi bikin waktu itu seringnya di rumah si Ardi. Oke. Mana waktu itu wah seru juga sih bikin lagu terkekang itu. Banyak ininya, banyak apa? Bukan cobaan ya apa ya? Rintangan. Kalau kita bahas first bisa dibilang rintangan. Rintangan ya. 2007. Ya mungkin karena kita kebatas karena kita masih sekolah ya. Iya. Kebatas kita masih sekolah. Jadi waktu kita mau briefingan atau mau latihan itu susah banget waktunya, karena bukannya emang kitanya yang nggak mau kumpul, tapi lebih tepatnya kayak, gue nggak boleh balik malam nih emang gue. Karena masih sekolah masih itu. Sekolah. Jadi kita cuma bisa ketemu itu paling kalau misalkan besokan libur. Malam Sabtu, malam Minggu, Sabtu juga masih masuk sekolah. Ya. Belum ada full day school itu idul ya, belum ada ya. Itu Minggu doang ya. Full day school. Baru ada begitu. Jadi baru sekarang ini ya. Ibaratnya kalau mau latihan itu kita harus cari waktu ya nyolong-nyolong kadang mungkin balik sekolah ya. Mungkin sekolah. Enggak sih balik sekolah sih malah enggak. Kita tuh bisa dibilang bandel dulu di sekolahnya tuh
Iya, begitulah. Ya kita langsung panggilkan saja guru dari. Ya. Ada ibu siapa ini? Eh, lu kayak tahu aja SMA di mana. Hah? Iya ya. Gimana sih? Jadi dulu bikin lagu terkenal ini menceritakan sebentar banget. Alias instan. Oh, emang sebentar. Iya, instan banget bikin lagunya. Paling kita cuman 3 kali sampai 4 kali latihan, terus 1 minggu kemudian kita harus manggung dan bawain lagu ini. Keren. Lagi. Dan kondisi rumah yang belum jadi. Dengan kondisi rumah, gimana sih? Rumah belum jadi, gelap ya kan? Sampai pakai lilin loh kita bacanya loh. Asli. Nah, itu enggak sama sama tukangnya gitu kali ya. Iya, gua juga enggak. Itu metronom tuh. Tak. Iya, benar. Bisa jam masuk. Iya, tak. Tak. Dan itu waktu masih personil kita lengkap sih yang pasti. Masih lengkap dulu. Emang dulunya ada berapa orang? Dulu kita berlima. Ada siapa? Ada berlima. Ini bertiga. Ini gua mau bahas personil aja apa yang berpengaruh buat Persib nih? Personil aja. Aja ya berlima. Cuma ada drummer gue Arun dulu ya, X ya. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah masih komunikasi dan baik ya. Mungkin karena dia sibuk sama kerjaannya dia ya. Terus Adin juga sama dia juga di gitar juga di rhythm. Oh, okay. Jadi sisa kita bertiga. Ya, bertiga. Sekarang kalau misalkan manggung yang drumin siapa? Kita ada ya, ini juga nih salah satunya. Ini juga ada additionalnya. Ini Doni ya, dia yang selalu. Doni Kak. Kenapa harus Doni Kak gitu drummernya? Enggak ngerti. Kan padahal masih ada Yoyo. Yoyo Padi. Ya, ada Gilang Ramadan. Nah, tadinya gue mau pakai ini apa namanya? Hey, Doni, tonton nih. Doni. Si Doni emang susah banget. Iya, si Doni ini. Tadi juga gue chat enggak dibalas aja. Minum-minum air aja. Wah, air mineral. Temannya. Air mineral ya. Waduh. Tapi emang orang tua sekarang ngeluarin air mineral. Iya, orang tua. Betul. Makanya nurut sama orang tua. Iya, betul. Iya, betul. Yalah, abis ini kita ngobrol fair gitu. Enggak enak. Jadi additional Doni ya sekarang ya. Doni. Doni. Belum diangkat jadi personal tetap belum? Apakah ada cita-cita? gua lebih ke pengen ke originalitasnya si First Dead aja dulu saat ini. Itu dia. Tapi kita enggak pernah bilang kalau Doni bukan salah satu dari First Dead, tapi Doni itu orang yang sangat berpengaruh buat First Dead. First Dead. Wah, iyalah pasti keren banget gua mah. Doni. Enggak menutup kemungkinan Doni juga bisa. Iya, bisa jadi. Ya bukan sebenarnya gini. Gue juga pengen sih apa namanya infoin sama teman-teman first friend yang lama-lama udah nggak pernah, ya mungkin nggak pernah ngeliat kita gitu, udah lupa sama kita gitu. Kalau misalkan kita mau nginfoin bahwa First Dead masih ada gitu, First Dead masih ada dengan personil yang saat ini tersisa, dengan mungkin nanti ada tambahan dengan Doni gitu. Kita tunggu aja Doni menjadi teman Anda ya. Kita tunggu aja kabar baiknya, semoga first friend. Keren. Ada update apa nih soal First Dead sendiri? Iya, siapa tahu ada pengen mau ngeluarin single. Betul. Tadi masih terkekang. Iya, yang pasti 2021 ini kita fokus ke apa namanya? Pasti kita bakal rilis single 3-4 lagu lah ya mungkin ya. Apa dibentuk dalam EP gitu apa enggak? Rilis aja langsung EP kan. Kayaknya iya, mungkin bisa di EP, mungkin juga bisa kita ke album juga sih bisa jadi. Oke, kita tunggu aja, kita doain. Insya Allah 2021 ya. Betul. 2021 ini. Iya. Hai. Kita tunggu semua ya, saya belum voting. Terkekang. Iya, itu sih. Kita kalau udah rilis ya, jangan lupa ya. Jangan lupa. Kayaknya gimana nih volumenya? Enggak, gue agak ambigu ya sebenarnya gini. Kan namanya sambil muting nih. Kalau di ampli gimana dengerin? Iya. Gedein. Oh iya. Iya kan begini. Iya. Ya, mungkin gini-giniin kan ya? Ya mungkin gini-giniin. Gak mungkin. Kok gini? Gak gini-giniin gak mungkin kan ya? Gini-gini volumenya gini? Iya. Kan gak mungkin, makanya kan kecil tadi dia. Cukup lah. Kamu jenaka sekali. Gini-gini kan gak mungkin. Dia jenaka sekali ya? Gini-gini gak mungkin. Gak mungkin itu. Itu lebih ke utak-utak gitu ya. Iya. Lagi gini-gini kan gak mungkin ya? Iya, emang mungkin kita mau main. Volume apa begini-begini? Iya. Ada volumenya nggak? Naik turun kan ada. Oh iya. Tapi kan iya, katanya lebih ke apa? Suku Afrika gitu. Oh. Apa sih itu? Wakanda. Iya. Ini obrolan apa sebenarnya? Itu deh. Nanti kita doain aja sih lagi, semoga rilis album atau EP-nya semoga lancar. Amin. Di tahun ini. Ada cita-cita apa ke depannya buat First Dead? Harapan ke depannya. Buat Popang juga di oh, buat Popang. Skena di Serang ya. Popang enggak Popang sih sebenarnya gue suka ke
kalau apa sebutannya? Ke Universal aja lah, maksudnya ke gigs ya yang pasti terutama. Oh, oke. Gua itu masih banyak orang-orang yang kangen sama gigs yang pasti banget. Masih banyak orang-orang yang kangen sama gigs dan kita butuh itu. Terus gue juga pengennya sih kita dikasih sarana ya, tempat yang jelas, terutama buat Serang, terutama ya izin Serang juga. Dari, ya karena kan dulu aja kita bikin acara itu susah banget, kayak perizinan ya kan, tempat. Menurut gue dengan apa namanya, dengan Serang yang sekarang seharusnya bisa lebih dipermudah gitu ya, kalau misalkan kita bikin gigs dan antusiasmenya kalau bisa jauh lebih di ini lagi lah. Kenapa? Karena kita udah terlalu kalah sama teknologi. Betul. Nah, jujur, pernah beberapa ada gigs atau acara-acara kayak reuni gitu ya, ya kayak reborn gitulah modelnya. Yeah. Ya. Itu orang-orang yang datang itu ternyata orang dulu. Ada sih orang-orang yang barunya juga. Nah, mereka tuh ininya antusiasnya tuh luar biasa loh. Iya. Effort buat dia datang ke situnya. Iya betul. Dia beli tiket atau dan lain-lain. Support lah ya. Support banget. Menurut gua cuman cukup satu, sarana. Sarana ya. Tempat dan ya maksudnya dipermudah lah untuk perizinan dan lain-lain. Karena lebih positif untuk ya musik itu bawa positif. Benar. Sebenarnya benar kata ada, gue pernah dengar dari siapa ya, musik itu bisa merubah segalanya. Ya. Kalau misalnya pada saat kita buat lagu itu dengan cara yang positif dan dengan tujuan yang positif, pasti hasilnya akan positif. Wih, keren. Tapi kalau misalnya Mutazam kayak ngomong. Wajai. Karena musik ngasih, misalkan kita bikin lagu kayak gini. Kadang bisa dibilang gini, musik itu bisa merubah segalanya. Kenapa? Karena kita nggak sadar gitu, dari musik itu kita bisa berubah dengan apa yang kita bisa gitu. Misalkan contoh kayak dulu ada perang ya kan, dengan musik akhirnya perang bisa berhenti. Betul, benar. Lagi gaul dengan musik jadi makin galak ya, bisa ya kan. Dengan lagu Chris Pati soalnya ya kan. Jangan lagi ya, armada ya, pagi-pagi pulang pagi lah terus tadi apa harusnya aku yang di sana. Ya Allah, ada closing statement singkat aja mungkin buat teman-teman Sohibul Muting panggilannya. Wih, Sohibul Muting. Ya oke. Okay. Oh iya. Singkat aja gue bilang, gigs harus balik lagi. Terus festival masih ada. Betul. Kita tunggu ya tunggu aja nanti festival bakal nunjukin apa nanti tahun ini. Oke. Terima kasih First Date. Terima kasih First Date. Hadir di Setan TV. Sama-sama. Muting ini ya. Music Everything. Saya mau muting semuanya. Jangan lupa nanti kalau udah rilis albumnya ya. Album atau single dari First Date jangan lupa didengerin, dibeli ya kalau dijual ya. Betul. Betul. Minggu depan kita bakal ngundang siapa, Far? Queen. Iya, Queen. Iya. Dalam bentuk gambar. Asli anjir. Foto aja di sini taro Queen gampang. Ya ngobrol. Ajak ngobrol. Gila enggak tuh acara. udah. Ya. Jangan lupa follow Instagram, sosial media, sama sosial media dari Sultan TV ya. Mulai dari Twitter, Facebook, MeChat. Hah? Micet? Instagram. Ya? Instagram, Google, YouTube, Instagram. Tapi gue ada. TikTok. TikTok. Apalagi? YouTube-nya jangan lupa di-subscribe ya. Koprol ada nggak Koprol? Dulu tuh ada aplikasi Koprol. Emang ada? Ada dulu Koprol. Koprol lagi. Beda lah. Semuanya lu follow lah. Salah akun dari... Jangan lupa follow akun First Date juga. At First Date Punk ya. Iya. Yes. Yoi. Tinggalan. Info-infonya ya. Yes. Yoi. Oke, ini ada perform terakhir. Dari First Date. Langsung aja nih. Giver pamit, akan juga pamit. Ini dia, First Date. Wow. Muram wajah yang tak biasanya sepertinya kecewa dan
ceria bersamanya. Keluhan terurai bersama nafasnya. Yakinkan bahwa takkan ada